bisa menggunakan cara ini sebagai pertimbangan gimana caranya memilih sesuatu hal yang sulit. Untuk memilih kendaraan, motor, mobil, makanan, makanan. Apa yang menjadi penilaian di sini adalah pertama kita desain. Ini kendaraan A, ini kendaraan B ya. Guys, kembali lagi bersama Manu Imano Channel. Sekarang kita bersama si Genjuk. Ada Genjuk, ada Fahri, ada Saleh yang udah lama banget gak di syuting. Ini ada Mas siapa ini, temennya Mas Saleh. Lalu kita juga Saleh Akbar. Kita juga kedatangan tamu istimewa. Siapa yang gak kenal dengan GSXR? Yang satu ini dia datang sendirian ya, dari Jogja. Kira-kira siapa ada yang bisa menebaknya? Dia adalah Asaji Hampir Motovlog. Jadi dia datang sendirian ya, datang sendirian dari Jogja ke Tawangmangu hanya untuk melakukan night race. Padahal pagi tadi itu udah si Mas Are dan teman-teman 125Z yang main ke TW. Nah, sekarang ketularan ke si Asaji Hampir Motovlog. Ini apa ini motivasinya sampai sini? Dari sore saya gabut banget. Aku nggak teman-teman nggak diajak si Yoga, mana Yoga? Masih bersama kekasihnya. Kabut sendirian. Jalan sendirian malam-malam ya. Ini tengah malam, bener-bener tengah malam ini. Yuk, kita akan jalan ini bersama teman-teman. Dari ada yang NCMX, Ninja, campur ya. Ini speknya ada pasti ngeri-ngeri. Pokoknya ini berbahaya ya. Aku gak bisa bilang apa-apa, cuma bisa bilang kalau malam ini lebih berbahaya 3 kali lipat dari konten-kontenku yang lain. Dan enak yang main gesek nih gini. Dan apa namanya, aku mungkin akan sedikit bukan sedikit ya, akan banyak tercecer karena ini memang benar-benar master ini, dan ini sangat berbahaya sekali. Bismillah, semoga bisa selamat. Oke, rombongan buri ya, main aman ya. Ngeri, main ngeri banget tuh kawan. Ini kalau mereka sadis mainnya, ngeri pokoknya. Kalau malam itu semuanya bisa, apapun bisa terjadi di sini kalau malam. Tadi ada di belakang ya, dia tadi tak suruh ke depan tapi nggak mau. Dia pengen ikut di belakangku katanya, ya udah. Jadi rescue-nya jadi keceter. Saleh, udah lama banget ya, dia kangen sebenarnya naik San Mori. Cuman kesibukan dia itu nggak bisa buat San Mori sekarang. Jadi berpindah ke naik bus. Yeah.
langsung hilang. Aku udah bilang ya dari awal ya. Waduh, langsung hilang guys. Gak ada apa sih sekarang. Apa?
Orang gak ngerti. Om, ane sing mudo ya kene mbak akhire bali. Nyata gak ana apa-apa. Ya wong iki berbahaya rek bengi yo. Wei pengalamanmu. Wei kudune esok. Tapi lah apa-apa. Sekali terjun langsung wes. Ngeri ya. Jangan akan wes ngomong ning awal mau. Jadi kene status dhewe kan wes ngomong. Kejam pokoknya men. Ora, kuwi dhewe munggah. Bariki sini letter U karo enek siji letter S tok. Liyane letter U apa? Hah? Ora. 2 kilo paling. Hah? Oh, mudun. Oh ya wes. Jati, makasih ya. Jati, hati-hati. Jadi ini kita bersama Asachi hampir motovlog yang seorang diri dari landasan pacu mencoba trek Tawangmangu Isle of Man sebenarnya di mana yang greget sekali di mana ini 3 kali lipatnya dari San Mori dan aku enggak ngerti apa yang bikin dia pengen ikutan kesan-kesannya bagaimana mengikuti Tawangmangu yang sebenarnya ini kesannya bagaimana? Singkat saja ya. Ya. Kalian semua orang gila. Ada lagi yang mau ditambahkan kepada pemirsa? Gak ada kata-kata selain gila. Oh gitu ya. Mau lagi? Landasan aja. Landasan aja ya. Saran saya kalau San Mori aja lebih nyaman. Kalau malam memang 3 kali lipat pokoknya. Seru sih, tapi ngeri. Ya. Makasih untuk Mas Aji yang sudah mampir ke Tawangmangu. Ditunggu kunjungannya kembali.